Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu 2024 di DPR terus bergulir. Rencana ini pertama kali diembuskan capres sekaligus politisi PD Perjuangan Ganjar Pranowo. Mengutip undang-undang tentang MPR, DPR, dan DPRD, syarat pertama hak angket adalah diajukan oleh minimal 25 anggota parlemen dan lebih dari satu fraksi di DPR. Jika syarat-syarat itu sudah terpenuhi, maka usulan hak angket bisa mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Jika dilihat suara di DPR, maka potensi peta koalisi hak angket bisa dilihat sebagai berikut ini. PD Perjuangan dan P3 sebagai pendukung Ganjar Mahfud mendapat 147 kursi di DPR, tidak hanya dari internal koalisi Ganjar Mahfud, dukungan juga hadir dari tiga partai pengusung Anies Baswedan Muhaymin Iskandar yakni PKB, Nasdem, dan PKS yang total jumlah kursinya di DPR ada 167 kursi. Sementara yang menolak usulan hak angket adalah partai politik pendukung Prabowo Gibran yakni Golkar, Demokrat, Gerindra, dan PAN dengan jumlah kursi di DPR 261 kursi. Apakah wacana hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu bisa terlaksana? Kami akan membahasnya setelah informasi berikut ini. Sejumlah anggota DPR menyuarakan desakan agar parlemen segera menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 yang awalnya diusulkan Capres Ganjar Pranowo. Wakil Ketua Komisi 6 Fraksi PDIP Arya Bima beralasan hak angket harus dilakukan agar pemilu ke depan lebih baik. Selain itu, dia juga bicara soal DPR yang tidak punya taring dalam persoalan pemilu 2024. Supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Dengan rapat Dukungan hak angket juga disuarakan anggota Komisi 6 fraksi PKB, Lulu Nur Hamidah. Menurutnya, pemilu 2024 sebagai pemilu paling brutal yang pernah ia ikuti sejak reformasi. Saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini. Di mana etika dan moral politik berada di titik minus kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Namun, P3 yang bersama PD Perjuangan mendukung pasangan Ganjar Mahfud belum memutuskan mendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Sekretaris fraksi P3 DPR RI Ahmad Baidowi mengatakan, seluruh pengurus partai di seluruh tingkatan sedang fokus mengawasi rekapitulasi suara. P3 dalam posisi masih menginventarisir, masih mengkaji masukan-masukan dari bawah yang hari ini anggota-anggota P3 itu masih di bawah. Dan minggu depan juga kemungkinan sudah selesai pengawalan rekapitulasi, minggu depan kemungkinan sudah di Jakarta baru kita bahas terkait dengan posisi P3 terdahap angket ini. Sikap yang sama disampaikan Partai Nasdam yang mendukung pasangan Anies Muhaimin. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan hak angket baru akan digulirkan partainya setelah KPU mengumumkan secara resmi pemenang Pemilu 2024 pada 20 Maret nanti. Berarti artinya kalau dari Nasdem baru akan bersikap setelah 20 Maret. Setelah 20 Maret. Ya? 20 setelah tetap betapapun menghormati penghitungan uh, KPU penyelenggaraan nah. Pemilu. Selain sikap PDI Enggak. Enggak. Tolong garis bawahi tanpa PDI pun Nasdem akan mengambil jalan atau akan tetap kita, tetap kita per 21 Maret. Sementara Partai Gerindra tegas menolak wacana penggunaan hak angket dugaan kecurangan pemilu. Anggota fraksi Gerindra DPR RI, Kamru Samad menilai masyarakat lebih butuh lapangan pekerjaan dibanding hak angket pemilu. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran penciptaan lapangan kerja. Bukan hak angket, yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Berikut kami gambarkan potensi bila hak angket jadi bergulir di DPR. Hingga saat ini hak angket dugaan kecurangan pemilu tengah digulirkan oleh kubu parpol Ganjar Mahfud maupun kubu Anies Muhaimin. Peta kursi di DPR Partai Pendukung Ganjar Mahfud kami totalkan bahwa PDIP dan P3 sebanyak 147 kursi. Lalu partai pendukung Anies Muhaimin yakni Partai Nasdem, PKB dan PKS sebanyak 167 kursi. Dan partai pendukung Prabowo Gibran, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat dan PAN jumlahnya 261 kursi. Namun kami tekankan kembali bahwa hak angket dugaan pemilu curang baru sebatas usulan dan belum digulirkan di DPR. Sementara syarat mengajukan hak angket diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Jika syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi, maka usulan hak angket bisa mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggreni menilai yang paling penting adalah memastikan kredibilitas penyelenggara pemilu dan menegakkan hukum berkeadilan sehingga hasil pemilu bisa dipertanggungjawabkan. Hampir semua pihak mengatakan, dari sisi teknikalitas, ada karut marut pemilu yang luar biasa. Lalu, dari sisi penegakan hukum, ada ketidakpuasan terhadap keadilan pemilu. Pertanyaannya ini adalah jalur konstitusional yang diberikan kepada DPR untuk menggunakan haknya, untuk kemudian melakukan penyelidikan atas pelaksanaan undang-undang. Wacana hak angket ini memicu terjadinya aksi demonstrasi di depan gedung DPR yang melibatkan dua kelompok yang mendukung dan menolak hak angket kemarin. Yang mendukung tak hanya menuntut hak angket, tapi juga pemakzulan presiden. Sementara yang menolak menilai kedamaian pasca pemilu harus dijaga. Apapun hasilnya nanti, perlu ada klarifikasi apakah kecurigaan publik terkait dugaan kecurangan pemilu itu benar atau tidak, dan harus ada perbaikan pelaksanaan pemilu selanjutnya. Tim liputan Kompas TV.